Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa pada hari ini Senin 5 Juni 2023 pukul 01.30 dengan ini kami menyatakan dan menyesalkan tentang kejadian yang terjadi pada tanggal 28 Mei 2023 di Villa Randu Parangtritis, dan saat ini kejadian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian dan telah diproses sesuai hukum yang berlaku. Oleh karena itu kami meminta kepada semua pihak untuk bisa menahan diri, menjaga kondisivitas dan keamanan kota Jogja khususnya dan wilayah DIY pada umumnya. Hormat saya, Muslih Burhanuddin, Presiden Brajamusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya untuk menyampaikan surat pernyataan bersalah bahwa pada hari ini, Senin 5 Juni 2023, pukul 01.30 menit WIB, dengan ini kami menyatakan dan menyesalkan tentang kejadian yang terjadi pada tanggal 28 Mei 2023 di Villa Randu Parangtritis, dan saat ini kejadian tersebut sudah ditangani pihak kepolisian dan telah diproses sesuai hukum yang berlaku. Dan kami juga menyesalkan peristiwa malam hari ini. Oleh karena itu, kami meminta kepada semua pihak untuk bisa menahan diri demi menjaga kondusivitas dan keamanan Kota Yogyakarta khususnya dan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya. Hormat kami, Sutoban Basuki selaku Ketua Cabang Persaudaraan Sanskerta Jogja. Terima kasih.